Berdagang adalah salah satu cara yang umum dijadikan sebagai sumber penghasilan. Namun, dengan tekanan kebutuhan yang mendesak dan lapangan kerja yang terbatas, beberapa orang merasa perlu untuk berjualan di trotoar umum. Mereka melihat ini sebagai solusi yang paling praktis, terutama mengingat biaya sewa tempat yang semakin tinggi. Secara prinsip, trotoar adalah fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Pemanfaatannya pun sangat bervariasi, mulai dari duduk santai di pinggir trotoar, beristirahat sejenak untuk melepas lelah, minum, bertransaksi jual-beli, dan sebagainya. Pemanfaatan ini juga diperbolehkan menurut syariat, selama tidak membahayakan orang lain. Namun, jika kegiatan tersebut mengancam keselamatan orang lain, maka secara hukum dianggap tidak dibenarkan. Para ulama sepakat bahwa kemanfaatan umum adalah seperti jalan raya, perlintasan, dan selainnya. Para ulama juga sepakat bahwa perkara-perkara ini adalah kemanfaatan kolektif di antara manusia, maka mereka memiliki hak yang sama. Mereka boleh memanfaatkannya untuk melintas, istirahat, duduk, jual-beli, membaca, belajar, minum, menyiram, dan selainnya dari bentuk-bentuk pemanfaatan. Disyaratkan tidak adanya sifat membahayakan orang lain. Apabila membahayakan orang lain maka tidak diperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh berbahaya dan membahayakan. Kementerian Wakaf Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fihyah Al-Kuwaitiyah, Kuwait, Darsalasil Kuwait, 2005, Juz 11, halaman 361. Adapun terkait mendirikan toko ataupun warung di trotoar, maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya mutlak haram, baik membahayakan orang lain maupun tidak. Hal ini karena dua sebab, yaitu, 1. Membuat orang-orang yang lewat menjadi berdesakan di trotoar, dan, 2. Perbuatan ini seolah-olah menjadikan bagian trotoar tersebut dimiliki oleh sebagian pihak, dan hal ini mengurangi hak orang lain dalam memanfaatkan trotoar. Haram mutlak hukumnya membangun kedai di jalan ataupun di masjid meskipun hal tersebut tidak membahayakan ataupun berada di halaman rumahnya, yang bukan milik pribadi. Adapun keharaman ini karena membuat berdesakan orang yang lewat sehingga melumpuhkan perjalanan mereka karena penuhnya tempat dengan barang-barang tersebut, dan karena hal ini dalam waktu yang lama serupa dengan kepemilikan dan terputusnya aspek kepemilikan hak memanfaatkan jalan bagi masyarakat umum. Abu Bakar Syeto Ed-Dimyati, Iyanatut Tolibin, Beirut, Darul Fikr, 1997, Juz 3, halaman 99. Mari kita saling membantu dan mengingatkan satu sama lain untuk menjaga fasilitas umum di sekitar kita. Mari kita hindari kerjasama yang justru dapat merusak atau mengganggu penggunaan fasilitas umum yang biasa dinikmati oleh masyarakat. Seperti yang diajarkan dalam ajaran Al-Quran. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah Ayat 2. Jika trotoar dianggap sebagai jalur eksklusif yang hanya dimiliki oleh golongan tertentu, misalnya seperti trotoar di lingkungan perumahan atau yang dikelola oleh keluarga tertentu, maka hak untuk menggunakan jalur tersebut hanya dimiliki oleh golongan tersebut. Namun, dalam keadaan darurat di mana masyarakat umum membutuhkan akses, seperti saat terjadi kemacetan di jalan umum, maka diizinkan bagi masyarakat umum untuk menggunakan jalur khusus yang dimiliki oleh golongan tersebut. Adapun jalan yang khusus maka hak kemanfaatan hanya dimiliki oleh pemiliknya, keluarganya, atau orang yang bersekutu dengannya. Tidak boleh bagi orang selain mereka untuk dibukakan pintu atau jendela dari jalan tersebut kecuali dari mereka, pemilik jalan, dan bagi setiap orang memiliki hak melewatinya, jalan khusus tersebut, ketika terjadi kemacetan pada jalan umum, dan pemiliknya tidak boleh menutup atau menghilangkannya untuk menghormati hak umum atas jalan tersebut. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fihul Islam, Juz 4, halaman 4677. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, pertama, jalan umum adalah fasilitas yang dimiliki bersama oleh masyarakat, dan kita harus menghormati fasilitas tersebut dengan tidak menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi yang dapat mengganggu hak pengguna jalan lainnya.
Kedua, kita harus selalu memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk melewati jalan khusus yang dimiliki oleh kita, terutama saat terjadi kemacetan parah di jalan umum. Ini adalah bentuk nyata dari gotong royong dan saling menghormati sebagai sesama manusia. Semoga pembahasan hukum ini bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Apabila ada pertanyaan lain yang ingin kami jawab, silakan berikan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak.